ubur kodok. Let's get started. Yes. Hai, assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita hari ini. Kita masak. Kita main masak-masak bersama Stacy. Hai, assalamualaikum semua. Salam Ramadan kepada kamu semua. Selamat berpuasa kepada yang berpuasa. Nampak dia macam lemah sikit lah ni hari. Cing. Yalah, bulan puasa kan. Tapi nasib baik sekejap lagi waktu berbuka sudah dekat. Tidak ada masalah lah, sekejap lagi boleh talan untuk semua ni. Hari ini saya memang sunyi sikit sebab mentang-mentang puasa semua duduk di atas. Budak-budak pun duduk di atas, main hal sendiri. Satu orang lah ayah hari ini ya. Lalu tanpa buang masa, hari ini saya mau beritahu yang saya mau masak. Ayah masak kicap. Nah, ini antara makanan yang selalu dimasak oleh saya untuk kami sekeluarga. So, let's get started. Yang ini version tidak pedas sebab anak-anak saya pun mau makan. Masakan periuk. Lagipun kita berpuasa, kalau pedas sangat sakit perut kan. Boleh try lah resep ini sebab resep ini memang sesuai lah untuk kita yang selalu berpuasa satu hari. Cing. Masukkan minyak. Minyak belum buka. Sambil menunggu panas minyak nih, saya kenalkan bahan-bahan dia lah. Bahan utama adalah ayam yang sudah dipotong. Lepas itu bawang putih, bawang merah dengan kunyit yang sudah ditumbuk. Halia, kayu manis dengan bunga lawang. Bawang besar, minyak masak. Aku rasa. Lepas itu yang utama ada yang kena nama pun ayam kicap kan. Empat jenis kicap saya letak. Saus tiram, kicap manis, kicap masin yang cair, kicap manis yang cair. Tanpa bawang basah, kita masukkan bahan-bahan yang sudah ditumbuk, bawang putih, bawang merah, dan juga kunyit. Kali ini panas minyak air. Suka letak kunyit sebab dia ada wangi-wangi sikit. Ya Tuhan, wangi kau ni menggoda. Lepas itu kita masukkan kayu manis dengan bunga lawang. Diangi-angi dia, wangi-wangi. Masukkan halia. Masak dia sampai garing. Boleh je cara, macam contoh dua cara, masukkan ayam dulu lepas baru kicap. Mami saya selalu buat begitu, tapi saya malas mau gaul-gaul dengan ni periuk menari, so saya masukkan bahan kicap dulu. Masukkan saus tiram, masukkan kicap cair, sininya kicap manis yang cair. Periuk sudah hitam juga lah rupa tuh kucing. Kicap. Agak-agak dia sudah mendidih. Kita masukkan ayu sedikit, ayu. Sekarang kita masukkan bahan utama ayam. Baik, can you kawan mami cook ya? Marilah. Kawan. Tapi pipa kan keluar lu. Dari sebat you nanti kang, jangan main-main. Pas enak bekerja. Kan dia di sini, kita masakkan ayam tu dulu. Kalau kau teh masak dia cepat, sana lah itu darah-darah merah dia keluar teh makan. Itu paling dipantang oleh belakang tu, mati kita. Paling dipantang. Dosa tau makan darah. Cepat kau duduk sini, duduk sini. Kenapa lah tak sikat rambut tu betul-betul? Nah. Ayu sena ada sikat macam rambut. Macam kita hidup di London, ada salji turun saya nampak. Panas. Sejuknya. Dah lah baru mandi pakai baju panjang. You puasa kah hari ini? Ya. You puasa? Puasa kenapa pakai baju panjang? You tahan kah? Oh, you puasa. Tot, this year Bella belajar puasa. Mesti kita ya? Bagi dia masak, kita kena tutup lah kan? Duduk. Saya dah tutup, oh, jangan mami dah tutup. Tidak panas kah Bella? Tidak. Macam salji. Siapa ada anak beginian di rumah? Bila panas dia pakai besar, bila sejuk dia pakai singlet. Memang terbalik. Taulah peminat nomor satu BTS. I suka juga BTS sebab bukanlah minat. Handsome saya nomor satu. Bukanlah minat, tapi I suka dengan diorang sebab diorang banyak buat benda-benda yang membanggakan. What about pada dunia. Stacy tak suka BTS, ARMY apa lagi buat kerja ARMY, Stacy tak dia tu paling dia suka.
I suka BTS, so army-army BTS, jomlah join mas, subscribe app-nya channel, Ching! Kalau you BTS fan, mana baju you? Ah, di dalam, sudah kena contengan dalam kulit. Apa, setakat pakai baju panjang? Tidak logik lagi pakai di tengah-tengah panas. This is ayam kicap your favorite, you know? Yang paling gila sama ayam kicap, nah si Ishal pun suka juga makan. Nah, ini pun juga. Satu saya tidak mau letak ada chili, sebab dia memang suka makan nih. Saya pandai. One time I eat with chili. Tapi ini kan puasa. Bila kita puasa, kita tidak makan satu hari, nanti perut pedih kalau ada pedas. Mama nangis. Oi, punya panas. Punya wangi. Gaul-gaul deh sikit, kasih masak dia. Barulah jadi black chicken. Hebat-hebat rasa, Maggie cukup rasa. Dia bilang, ini memang lambat sikit lah kalau saya masak nih benda selalu, saya akan masak sambil guring ikan. Jadi biar dia masak, saya guring ikan, boleh masak sayur. Pap, satu kali siap. Oke, saya rasa sekarang adalah masa yang sesuai untuk kita letak kicap manis yang pekat. Kicap manis? Kicap manis. Yes. Yuk, dengan tadi kau memang untuk manis. Kita masukkan. Apa nih Bella? Garlic. Hah? Pandai lagi adik ya. Bukan onion. Tunggu, kenapa kita makan starfish dengan itu punya? Itu bukan starfish, itu bunga lawang. That's why you smell so good because of that. Batang ini kayu manis. Kayu. Cinnamon. Kita makan kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawang satu biji ah, saya kutung. Tutup lagi dia. Masakkan dari dayam. Ah, satu lagi benda. Jap, sebelum lupa. Sebelum saya tutup dia. Hebat-hebat rasa. Maggie cukup rasa? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak letak banyak sebab dia pun sudah berasa di dalam oleh kicap-kicap tuh. Tapi kan ada juga bila dia ada nih. Dia bilang resah dia. Sekarang kita tutup. Saya rasa next kita buka dia sudah selesai. Semua bahan-bahan sudah dimasukkan. Terus sekarang kita tutup-tutup rasa. Tutup-tutup tuh ikan. Cing. Oh ayam bukan ikan. You lupa. Alright, sekarang kita buka. Kira satu. Dalam dusun punya. Iso dua tolu bilang. Iso dua tolu. Itu dia. Sudah siap dimasak, siap untuk dihidang. Wow, empat. Oh, ini bahagian paling sedap nih. Alamak, ada BTS Army kecil datang. BTS Army, come here please. Daripada kamu jadi BTS Army, bagus kamu jadi SGS Army. So, kita jumpa di dalam, rasa di dalam. Jom. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma berikan aku nafkah kana wa kana. Rasa macam balik Sabah. Tak pedas kan? So itu dia ayam kicap kita. Sedap ya? Sedap. Alhamdulillah syukur. So kamu di rumah, siapa yang mau buka tuh bolehlah cuba resepi ini untuk buka puasa. Jangan lupa subscribe. Nantikan video yang seterusnya. Like and comment dan apa semua. Bersama dengan Stacy Masak, bersama Maggie cukup rasa. Kasih kenyang, tekak, my love. Assalamualaikum, bye.